Kami tentu siap saja kapanpun pendaftaran itu akan dibuka dan ditutup. Pendaftaran capres-cawapresnya dimajukan sementara Gerindra kan Pak Prabowo ini belum ada sinyal-sinyal siapa bacawapresnya. Ya, intinya kami tentu siap saja kapanpun pendaftaran itu akan dibuka dan ditutup. Tentu kami akan mematuhi kalau memang dimajukan besok disepakati dengan Komisi 2, tentu kami akan mengikuti dan siap mendaftarkan pasangan capres dan cawapres. Jadi koalisi ini insya Allah ya. Suaranya sudah cukup untuk memenuhi presidensial threshold, dan saya pikir tidak akan terlalu tegang dalam penentuan cawapresnya. Ya, jadi ketika harus didaftarkan memang akan segera didaftarkan. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.